Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak menggunakan apps Gerak Malaysia dan cara install ke dalam telefon kita. Mula-mula sekali, pergi pada Play Store dan klik Play Store. Kemudian type di atas ni Gerak Malaysia. Okey, klik pada Gerak Malaysia dan install. Kemudian apabila selesai install, klik pada open. Ini adalah muka hadapan permulaan . Jadi kita boleh slide ke tepi dan slide lagi dan klik pada let's get started. Kemudian masukkan nombor telefon kita . Tujuan nombor telefon ni adalah untuk pihak Gerak Malaysia menghantar OTP pada kita ataupun one time pin. Jadi dia akan hantar melalui SMS ke dalam telefon kita. Jadi apabila selesai, klik hantar . Ini nanti dia akan hantar OTP pada telefon kita ataupun one time pin. Okey, saya dah dapat. Kemudian ini adalah antara paparan untuk kita buat pendaftaran. Isikan paparan ini. Pastikan nama yang kita isi ni sama macam dalam kad pengenalan . Alamat rumah kita, bukan alamat tempat dituju. Kemudian bandar dan juga postcode. Isi juga jenis identifikasi MyCard lah. Dan juga email. Baiklah, apabila semua selesai diisi, tekan continue di bawah. Kemudian tekan yes. Tekan allow . Kemudian generate QR code. Baiklah, dalam ruangan ni dia akan tanya sebab-sebab kita nak buat pergerakan tersebut yang kita mohon . Jadi dari sini kita boleh buat ikut pada kehendak peribadi lah. Macam saya akan buat interstate travel. Permohonan kita telah direkodkan. Jadi kita perlu semak semula permohonan kita pada 29 April ini di dalam apps ni. Jadi jangan uninstall lah apps ni. Biar duduk-duduk dalam telefon kita sampai 29 April ni untuk kita tahu keputusan yang kita akan terima. Jadi selamat mencuba. Bye.